Yo, what's up guys? Balik dengan gue Rian di channel. Oke, jadi pada kesempatan video kali ini, gue bakalan bikin sebuah video tutorial bagaimana cara mengubah nada jering WhatsApp menyebut nama si pengirim. Dimana jika ada pesan yang masuk, maka nada deringnya akan masuk akan menyebut nama dari si pengirim pesan tersebut. Untuk contohnya seperti ini. Notification from WhatsApp. It says pesan dari Wulan Fitriani. Nah, buat kalian yang penasaran dengan video tutorial ini, so langsung saja kita mulai tutorialnya. And boom. Untuk mengubah nada dering WhatsApp menyebutkan nama si pengirim, kita membutuhkan sebuah aplikasi. Namanya adalah Shouter. Buat kalian yang belum menginstal aplikasi ini, kalian dapat menginstalnya secara gratis di Play Store. Oke ya, di sini langsung saja kita install aplikasi Shouter-nya. Nah, apabila kalian sudah selesai menginstal aplikasi ini, kita tutup aplikasi Play Store ini, kemudian kita buka aplikasi Shouter yang telah kita install tadi. Oke, pertama-tama, untuk pemilihan bahasa, di sini silahkan pilih bahasa Indonesia dan klik OK. Kemudian pada bagian ini, silahkan klik izinkan. Setelah itu silahkan klik izinkan lagi. Berikutnya silahkan klik yes. Kemudian pada bagian ini silahkan aktifkan aplikasi Shouter-nya ya, seperti ini. Apabila muncul peringatan seperti ini, di sini silahkan klik terima. Nah, jika sudah silahkan klik kembali. Nah, ini adalah tampilan awal dari aplikasi Shouter-nya. Kemudian, di sini silahkan pilih App Notification. Berikutnya, silahkan klik Enable ya, dengan cara mencentangnya seperti ini. Kemudian, silahkan pilih Search Apps. Berikutnya, silahkan cari aplikasi WhatsApp-nya. Nah, jika sudah ketemu, di sini silahkan klik centang ya, seperti ini. Nah, jika sudah, silahkan klik kembali. Nah, di sini kita sudah selesai mengatur aplikasi Shouter-nya. Berikutnya, kita tutup aplikasi Shouter ini. Kemudian, di sini kita tunggu saja sampai ada pesan yang masuk. A few moments later. Notification from WhatsApp. It says pesan dari Wulan Fitriani. Nah, bisa kita lihat, kita sudah berhasil mengubah nada dering WhatsApp kita dengan menyebut nama si pengirim. Oke ya, terima kasih telah menonton video ini. Semoga tutorial ini bermanfaat. See you in the next time. Bye-bye.